Nah, itu ada guys. Itu ada pohon bengkuang ya. Ini dia. Glowing itu. Glowing guys. Senggol dong. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi guys bersama kami. Dan kali ini kami akan ngebolang lagi guys di dalam hutan. Kami akan mencari makanan ya. Seadanya udah. Hasil alam ya guys. Yuk, bagaimana keseruannya? Yuk tonton terus. Nah, itu ada guys. Itu ada pohon bengkuang ya. Nah, ini dia. Ini kayaknya besar nih buahnya ini guys. Yuk kita cari guys. Ini biasa di ada di akarnya ini. Nah, udah ketemu guys. Akarnya ada di sini. Ini dia buahnya guys. Kalau bengkuang itu buahnya di akar. Tapi ini kecil ya. Ini iya. Tidak berdebu-debu. Itu ada lagi guys. Kecil-kecil.
Gak ada guys, ini belum berbuah ini. Gak cinta ya mikir aja. Nah, ini ada ya. Sudah kelihatan nih buahnya. Tapi masih kecil. Mantap. Nah, oke guys. Nanti kalian kalau lagi di hutan ya, kalau nemu daun kayak ini, ini daun bengkuang guys. Oke, lanjut. Pohonnya menjalar ya. Ini cukup sulit mencari akarnya ini. Bayi. Nah, itu dia ada. Enak. Peti apel bergetah, ada getahnya ini guys.
Ini ada buah-buahan ya. Tapi ini nggak bisa dimakan ini ya. Oke, lanjut kita cuci dulu guys. Nah ini ada kulitnya, ini harus dikupas dulu ya. Nah cara ngupasnya ini mudah banget guys. Nah nanti ini kami tumis nih guys. Ini belum pernah nyobain ya tumis bengkuang ya. Baru kali ini bengkuang ini ditumis. Ini biasanya dibuat rujakan ini guys, pakai gula merah, cabe buat rujak. Nah ini bumbunya guys, sederhana aja ya, ada bawang merah, bawang putih, cabe, dan ada tomat. Oke guys, kita rebus dulu ya guys.
kita tumis bumbunya dulu. Harumnya. Oke, selanjutnya kita kasih bumbu, guys. Guys, udah matang, guys. Tetap. Oke, sebelum makan kita hendus dulu, guys. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kali ini, guys, ngerasain tumis tumpuan. Nah, selain bisa dimakan, bengkuang ini bisa produk bedak, ya, lulur, produk lulur, bisa dibuat lulur ini, guys, dan banyak manfaatnya juga. Iya. Oke, apa teksturnya mirip anu di bawang bombay. Sama teksturnya, enak. Tetap. Mirip-mirip rebung, ya, persis rebung. Ini sisa satu, guys. Emang tak sisain buat lulur ini, guys. Eh, coba kita buat lulur dulu, guys. Oke. Ah, nggak licin, guys. Oke, mantap. Nah, ini dihaluskan dulu, guys. Pakai halus, ya. Glowing, guys. Nah, langsung buat dulu ini, guys. Glowing itu. Glowing, guys. Senggol dong. Wah.
Bulu ralami ini guys. Nah ini didiamkan dulu selama 2 menit. 2 menit cukup guys. Dulu guys. 5 menit kemudian. Nah, ini udah 2 menit ini guys. Sekarang kita cincin guys. Licin guys. Nah ayo. Waduh. Satu. Glowing bos. Ya udah, cukup sekian video dari kami ya guys. Dan jangan lupa tonton terus channel Area Petualang. Di like, share, komen, dan subscribe. Dan tombol notifikasinya guys. Oke, ya udah. Nantikan video selanjutnya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.